Hai guys, kembali lagi bersama aku di Nolivia. Sekarang aku mau ngelakuin emoji squishy challenge. Dan sekarang aku gak collab sama siapa-siapa dan aku gak tahu ini siapa yang buat. Jadi aku kredit sama semua yang udah ngelakuin ini. Jadi semua emojinya udah aku taruh di sini. Ini dia semua emojinya udah aku pilih. Jadi cara mainnya itu kita nunjukin squishy yang mirip atau sama dengan emoji yang udah aku pilih di sini ya. Langsung aja kita mulai. Ini yang pertama itu kayak dia senyum sambil merem gitu. Untuk itu aku pilih ini smile bun karena dia senyum. Smile itu kan kayak senyum. Walaupun dia enggak merem gitu, tapi dia tetap tersenyum. Dan yang kedua itu ada yang lidahnya menjulur atau melet. Aku pilih mini panda bun yang ini ada lidahnya. Warna hijau. Dan yang ketiga itu kayak gambar hati. Aku gak punya squishy yang ada gambar love-nya. Jadi kalau gak punya, aku gak coret muka gitu. Tapi aku masukin satu squishy ke dalam baju. Dan selanjutnya atau emoji yang keempat, di sini ada gambar kue gitu kayak ulang tahun. Untuk itu aku pilih Eric Cake. Ini slow rising banget. Dan ini agak mirip gitu ya, tapi dia nggak ada lilinnya. Ini ada tag-nya. Nggak kelihatan. Dan selanjutnya atau emoji yang kelima itu ada labu. Aku nggak punya labu, jadi aku harus masukin satu squishy ke dalam baju. Jadi di dalam baju aku ada dua squishy. Dan selanjutnya ada ini apa namanya, kayak kelinci gitu, rabbit. Untuk itu aku pilih ini adalah Bunny in the Costume Bun. Aku gak tahu namanya apa, tapi aku kasih namanya Bunny in the Costume Bun aja. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah ya. Emoji selanjutnya itu ada gambar panda. Untuk panda aku pilih mini panda bun yang original atau yang laki-laki. Emoji yang selanjutnya itu di sini ada botol susu. Aku pilih ini milk bottle yang warna biru. Ini yang mini. Emoji selanjutnya itu ada ice cream. Untuk ice cream aku punya mini ice cream. Ini warna kuning. Maaf ya kalau nggak begitu kelihatan, soalnya ini kayak ketutupan tembok gitu. Ini di sebelah aku itu ada tembok gitu. Emoji selanjutnya di situ ada kue gitu, kayak kue yang udah dipotong. Untuk kue itu aku pilih medium Hayaru shortcake. Ini Hayaru asli ya, bukan yang fake atau replika. Ini slow banget. Ini kalau kalian tahu ini tuh enteng banget dan dia kayak nggak ada busa atau sponsnya gitu, jadi dia kayak enteng, kayak nggak ada isinya. Aku ada original packagingnya tapi aku simpen di dalam kamar dan sekarang aku lagi di luar kamar. Untuk emoji yang selanjutnya di sini ada burger. Aku pilih Holland Bakery burger. Dia slow, tapi sebenarnya nggak begitu slow. Cuman ini kayak nggak ada udaranya, jadi dia kayak nggak bisa di squish gitu. Kalau kita squish, dia kayak udaranya nempel gitu kayak gini contohnya. Jadi kelihatannya ini slow banget, padahal dia nggak terlalu slow. Emoji selanjutnya itu ada kayak French fries gitu. Dan aku nggak punya squishy itu, jadi aku harus masukin satu squishy ke dalam baju lagi. Dan sekarang ada 3 squishy di dalam bajuku.
Untuk emoji selanjutnya itu ada bread atau roti. Aku pilih Hello Kitty bread. Ini namanya bread bukan loaf karena aku tahu dari KSI-nya langsung. Aku ini beli di kawaiskushi.ind atau KSI, dan di bonnya itu atau notanya ada nama semua squishy-nya. Dan di situ ditulis ini Hello Kitty bread. Jadi bukan salah aku. Oke, maaf kalau gelap, ini tiba-tiba gelap. Ini tag-nya. Lighting-nya kurang bagus, sorry. Untuk emoji selanjutnya itu ada Dango. Dan aku nggak punya squishy Dango, jadi aku harus masukin satu squishy ke dalam baju lagi. Emoji selanjutnya di sini ada pisang. Aku pilih mini banana. Ini udah aku kasih crispy packaging. Banyak yang aku crispy, aku pakein crispy packaging. Untuk emoji selanjutnya di sini ada apple. Aku pilih mini apple. Ini apple merah. Aku nggak tahu ini mini atau medium. Kayak ini apple. Emoji selanjutnya di sini ada boneka salju. Aku pilih snowman atau boneka salju. Emoji selanjutnya itu kayak ada muka marah gitu. Untuk yang itu aku pilih medium emoji kendimsan karena ini kayak mukanya kayak marah gitu. Aku lihat dari alis dan mulutnya kayak gitu, walaupun gak mirip ya. Dan ini tag-nya. Emoji selanjutnya itu ada kayak muka dia kayak ketawa dan sambil merem gitu. Untuk wajah itu aku pilih emoticon egg. Ini mirip banget kalau menurut aku, hampir sama dengan emojinya. Emoji selanjutnya itu ada kayak muka senyum sambil merem, hampir sama yang pertama ini, tapi dia kayak agak beda gitu. Yang ini merem sama senyumnya kecil, kalau ini agak lebar gitu, lebih happy gitu. Untuk itu aku pilih mini blush bun karena dia merem dan sambil senyum gitu. Ini nggak kelihatan, sorry, ini matanya ya. Ini ada tag beruang. Emoji selanjutnya itu ada kayak telur goreng. Aku nggak punya telur goreng, tapi aku punya ini Xletoy. Ini yang kuningnya ada dua, satu dua, dan ini udah agak burem. Ini enak banget untuk dimainin, tapi ini udah lama jadi dia kayak berbusa gitu di sini, banyak busanya atau bubble-bubblenya gitu kayak soda. Ini ada bunyi airnya, lucu banget. Enak banget untuk dimainin. Emoji selanjutnya itu ada jagung. Aku nggak punya jagung yang panjang itu, tapi aku punya popcorn. Popcorn kan dari jagung gitu. Ini namanya Hello Kitty Popcorn. By the way, ini slow banget. Ini ada yang license-nya, tapi ini yang replika, jadi ini common. Ini slow banget, lebih slow dari yang license. Kalau license itu kayak dance gitu, kayak agak hard. Emoji selanjutnya atau yang terakhir, ini yang terakhir, itu kayak ada cookies. Aku sebenarnya nggak punya, tapi aku pilih ini aja, ini agak mirip gitu. Ini waffle, sebenarnya beda jauh banget, tapi aku nggak punya. Ini ada sprinkle dan drizzle-nya. Jadi itu dia emoji squishy challenge aku. Aku kredit untuk siapa aja yang udah buat ini, aku nggak tahu. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah. Dan kalian jangan lupa untuk follow Instagram aku di @dinda_olivia3010. Dan ada akun spam aku di spam.dindaolivia_3010. Dan
Oh, shop squishyku di @jual_squishy_. Aku taruh di description box. Kalian jangan lupa untuk sering-sering ngecek description box, karena itu banyak penting banget. Padahal itu cuma isinya, nama Instagram aku aja. So, kalian jangan lupa like untuk komen, share, and subscribe juga. Cara subscribe itu kalian klik tombol merah yang ada tulisan subscribe atau langganan. Klik tombol itu sampai warnanya abu-abu, dan di sampingnya ada gambar bell atau lonceng. Artinya itu kalian udah subscribe channel aku, dan kalau udah subscribe jangan lupa untuk di like.